14 baru. Baru 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min 'ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khaliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita ini dalam membicarakan tentang mengenai bagaimana cara kita ataupun sifat kita untuk menjadikan cinta kita semakin dekat pada Allah. Dan bagaimana salah satu caranya tuan kitab kita ni sebut, salah satu cara untuk kita mendekatkan diri kita dan cinta kita pada Allah tak lain dan tak bukan ialah kita dengan sentiasa hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran ni faktor yang pertama lah, ataupun sebab pertama boleh mendekatkan kita pada Allah melalui Al-Quran. Cerita tentang mengenai Al-Quran ni panjang. Tuan kitab kita ni cerita mengenai kelebihan dan kebesaran Al-Quran tu dijelaskan pada kitanya untuk kita bagaimana kita nak suruh kitanya sentiasa dekat dengan Allah. Ialah kita baca Al-Quran. Hari ini kita sambung lagi. Sehinggakan lalu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang mengenai Abdullah bin Abbas yang dia cerita satu malam dia tidur di rumah Rasulullah. Rasulullah kelap mata Rasulullah. Rasulullah bangun untuk qiyamul lail. Rasulullah baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Baca ayat ni sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bacaan dengan 10 ayat yang disebut itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan keluar daripada rumah Rasulullah. Lepas pada baca ayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri dan Rasulullah keluar daripada rumah. Lalu dia berjumpa dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang membawa air dalam baldi serta meletakkan di sebelah pintu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni cerita dia satu malam Abdullah bin Abbas dia tidur di rumah mak saudara dia. Mak saudara dia tu yang disebut dengan Maimunah. Maimunah mak saudara dia dan Rasulullah kahwin dengan mak saudara dia. Rasulullah ni kahwin dengan mak saudara dia. Jadi dia nak tahu Rasulullah buat apa malam-malam. Abdullah bin Abbas ni budak yang didoakan oleh Rasulullah. Jadi dia pun dalam keadaan dia perhati Rasulullah buat apa dia, Rasulullah bangun. Rasulullah bangun dan Rasulullah tidur tu, dia kata dia tidur sebelah dengan Rasulullah. Waktu mana dia tidur-tidur ayam je lah. Dia tidur-tidur ayam. Waktu mana Rasulullah balik tu, Rasulullah tanya Maimunah, budak kecil tu dah tidur ke? Rasulullah tanya, budak kecil tu dah tidur ke? Katanya Maimunah dah tidur dah. Tidur dah. Lalu dia pun menghampiri tempat tidur. Lalu Rasulullah pun pergi tempat tidur Rasulullah. Rasulullah pun tidur baring. Baring tu katanya Abdullah bin Abbas, akunya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baring tu, aku dengar satu suara dengkuran orang dewasa tidur. Tidur dalam keadaan dengkur, suara yang keluar daripada tertidur kerana nyenyak sangat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur nyenyak sungguh. Tapi satu lepas pada itu Rasulullah bangun. Bangun-bangun Rasulullah lap kesan tidur Rasulullah dengan dua mata Rasulullah. Lalu Rasulullah baca ayat ni, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Baca ayat itu, apabila Rasulullah baca saja selesai, Rasulullah baca surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Sehingga Rasulullah baca 10 ayat. Habis ayat tersebut. Habis ayat itu Rasulullah pun bangun. Bangun Rasulullah berdiri daripada berdiri dan Rasulullah keluar rumah. Lalu bila dia berdiri dia keluar rumah, dia berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Budak tadi lah. Abdullah bin Abbas ni sedang tunggu Rasulullah kat luar. Kemudian ia membawa air dalam baldi serta meletakkan di sebelah pintu. Tak sebelah pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka tatkala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali semula ke rumah dan melihat air tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang telah letakkan air ini untuk saya? Rasulullah tanya balik. Beliau bertanya kepada dirinya sendiri. Rasulullah SAW tanya, siapa yang letak air ni? Macam seolah-olah ada benda lain yang letaknya. Begitu. Sementara itu, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menghafaz semua kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pada malam itu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan. Dia tak jawab. Abdullah bin Abbas ni dia tak jawab. Siapa yang letak air tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap seorang, maknanya siapa pula dah letak air ni tempat ni ni untuk saya ni. Demikian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ni doa ni ni doa yang kita pegang kepala budak-budak, mana-mana kanak-kanak kita bacalah doa ni, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama Allah dan ajarkanlah segala ilmu-ilmu takwil padanya. Ha, itu cara kita. Rasulullah pegang kepala Abdullah bin Abbas ni. Rasulullah tengok Abdullah bin Abbas ni. Rasulullah pun ambil tangan Rasulullah. Rasulullah letak di atas kepala Abdullah bin Abbas. Dia pun baca doa, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong faqihkan dia dalam agama Allah. Dan tolong ajar segala ilmu takwil padanya. Kemudian ini awal mula kehidupan intelektual Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam bidang pendidikan. Ini cara dia belajar dengan Rasulullah. Macam mana cara belajar tu? Dia panggil secara tak formal. Belajar dengan Rasulullah yang dilihat satu-satu tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat seraya Rasulullah berdoa. Ini doa Rasulullah. Angkat tangan. Rasulullah tak semayang lagi, baca doa baru. Allahumma lakal hamd, anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna, wa lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihinna, wa lakal hamd anta malikus samawati wal ard wa man fihinna, wa lakal hamd antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wal jannatu haq wal naru haqqun wan nabiyuna haqqun wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi kamu yang selayaknya untuk dipuji, selayaknya pujian ini untuk kamu. Anta qayyimus samawati wal ard, kamulah yang mengatur langit dan juga bumi, wa ma fihinna, dan segala apa yang ada di langit dan bumi ini. Kemudian walakal hamdu, dan bagi kamulah selayaknya untuk dipuji. Anta nurus samawati wal ardi wa ma fihinna, kamulah yang memberi cahaya kepada segala yang ada di langit dan bumi dan segala apa yang terdapat di dalamnya. Walakal hamdu, dan bagi kamu untuk pujian. Anta malikus samawati wal ardi wa ma fihinna, kamulah raja segala jenis raja yang ada di atas muka bumi, langit dan juga apa yang terdapat di dalamnya. Walakal hamdu, dan bagi kamu pujian. Antal haq, kamu itu benar. Wa wa'dukal haq, janji kamu itu benar. Wa qawlukal haq, kata-kata kamu itu benar. Wal jannatu haqqun, dan juga syurga itu benar. Wan naru haqqun, dan neraka itu benar. Wan nabiyuna haqqun, dan nabi-nabi itu benar. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Nabi Muhammad itu dan selayak-layaknya penuh dengan kebenaran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambung lagi, Allahumma laka aslamtu, dengan nama Allah aku menyerah segala sesuatu dalam hidup aku kepada kamu. Wa bika amantu, dengan kamulah kami beriman ya Allah, aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada kamulah aku bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepada kamulah aku menyerah kembali ya Allah. Wa ilaika khasamtu, dan kerana kamulah kami berkelahi ya Allah. Bertelagak dan berkelahi ini, kami berkelahi pun kerana kamu ya Allah. Khasamtu, aku berkelahi dengan orang ni bukan kerana sebab diri aku, tetapi kerana kamu. Kamu yang suruh berkelahi dengan orang ni. Maknanya cara demikian. Wa ilaika hakamtu, dan kepada kamulah kita akan kembali balik hakiman ini, penghakiman ini. Faghfirli, tolonglah ampunkanlah dosaku ya Allah. Ma qaddamtu, yang lepas-lepas ya Allah. Wa ma akhartu, dan yang akan datang nanti ya Allah.
wa ma asrartu, dan apa yang tersembunyi ya Allah, wa ma a'lantu, dan segala apa yang jelas ya Allah. Ha, itu cara doa ni balik hafalah malam ni, selama itu ni. Kalau boleh kita hafalah hari ni hafal, dan kalau dah hafal dah, satu syukurlah pada Allah. Kerana doa ni doa yang kita apabila kita bangun malam-malam baca doa. Malam-malam baca doa demikian. Tak panjang pun, sikit je. Kalau kita dah biasa dah baca, dia akan jadi satu kemudahan dalam hidup kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat qiyamul lail. Rasulullah pun mula bangun qiyamul lail. Bangun sembahyang. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ikut solat bersama Rasulullah dalam satu malam yang sangat panjang. Lalu Abdullah bin Abbas ni ikut Rasulullah sembahyang tu panjang lamanya. Nak sebutnya Rasulullah sembahyang baca panjang je. Baca dalam solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat malam dengan Al-Quran. Malam-malam Rasulullah itu Rasulullah baca dengan Al-Quran. Yang kita belajar ni lah bagaimana cara Rasulullah dengan Al-Quran. Kemudian sehingga yang mengikutinya tidak mampu untuk meneruskan solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ia memegang dirinya bersandar sampai beliau selesai daripada solatnya. Kecuali kalau sembahyang tu dah lama sangat, diri tu lama sangat, sandar tepi dinding. Maknanya masing-masing demikian. Lenguhnya berdiri lama. Lamanya solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak boleh bayanglah kita. Rasulullah macam tu solat. Lamanya solat, baca pula panjang sampai kena bersandar kat dinding. Ini sahabat-sahabat kalau yang mengikut Rasulullah sembahyang malam Rasulullah. Kita tak boleh bayang. Kita ni tu imam baca sabbih isma rabbikal a'la tu. Melilau lilau 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 kita. Pak imam, inna atainaka pak imam. Slow je dia sebut. Nak sebutnya baca pula panjang. Rasulullah baca tu Al-Quran tu dibaca dan dibaca dan diulang, diulang, dibaca. Ayat-ayat yang baca. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat. Lalu saya mengikutinya. Saya duduk belakang Rasulullah, tengok Rasulullah solat, saya ikut. Beliau membaca Al-Quran sehingga dalam kepala aku terlintas fikiran yang buruk. Datang dalam fikiran aku ni benda yang buruk, macam tadilah. Kita ni kalau baca panjang sangat, datang terus benda yang buruk. Datang apalah tu imam ni. Baca pula panjang, kita sakit perut dia tersebut. Kita pula banyak kerja, kita ni kalau imam baca panjang. Abdullah bin Mas'ud ditanya, fikiran apa yang melintas dalam kepala kamu? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, saya berfikir untuk duduk dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya fikir daripada panjang sangat ni, duduk terus lah. Lepas tu bagi salam tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana lamanya solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Huzaifah yang anda biasa cerita ni. Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama baginda solat sallallahu alaihi wasallam memulai dengan surah Al-Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Saya mengatakan semoga baginda rukuk nanti. Pada ayat yang ke-100. Satu ayat ni Rasulullah rukuklah dia kata. Satu ayat Rasulullah rukuk. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menerus bacaan sampai pada surah An-Nisa. Baca surah An-Nisa. Ini menurut urutan Mus'haf Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tetapi nak sebutnya baginda sallallahu alaihi wasallam terus membacanya. Saya mengatakan habis surah An-Nisa ni beliau mesti rukuk. Beliau akan rukuk pada akhir surah ini. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan bacaan sampai pada surah Al-Imran. Baca lagi. Habis je surah An-Nisa, Rasulullah baca ulang balik surah Al-Imran. Habis surah Al-Imran, baginda sallallahu alaihi wasallam terus membacanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam selalu bertasbih pada ayat-ayat yang tasbih. Ayat yang tasbih sampai pada ayat yang perlu tasbih, dia berhenti sekejap di tasbih. Beliau memohon keutamaan pada Allah setiap ayat rahmat. Sampai ayat rahmat, Rasulullah berhenti kejap baca doa. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan pada Allah pada setiap ayat-ayat azab. Sampai pada ayat azab, baca doa pula. Berhenti itu berhenti. Baca sembahyang dalam keadaan sedemikian rupa. Baginda sallallahu alaihi wasallam, beginilah solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercinta.
Ha, tu yang ni pendek tu hadis ni. Sebenarnya hadis dalam Riyadhus Salihin tu panjang lagi. Hadis dalam Riyadhus Salihin cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang ni. Rakaat yang pertama tu Rasulullah baca Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni juzuk, dua juzuk lebih kan. Dua juzuk lebih. Habis je surah Al-Baqarah, Rasulullah katanya apa ni Huzaifah ni mesti Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung baca surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa, ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung baca surah Ali Imran. Habis surah Ali Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah intidal. Selama mana Rasulullah intidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Hadis tu panjang. Hadis Huzaifah tu anda ingat. Anda belajar dahulu, memang geleng kepala kita. Allah panjangnya. Kemudian sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud. Selama mana Rasulullah sujud? Selama mana Rasulullah iktidal tadi. Dalam sujud tu, Huzaifah ibn al-Yaman kata, datang dalam hati aku ni rasa nak lari, nak lari je. Lamanya solat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, boleh bayanglah kita. Kita ni kalau sembahyang begitu dengan tok imam, rasa malam tu balik taubat nasuha kita. Taubat nasuha terus. Kitanya jalik, balik jalan mengangkang, mengangkang je balik. Kenapa? Tak tahannya solat dengan Rasulullah, dengan tu imam yang baca panjang-panjang. Ah, habis. Dalam bacaan Quran ni maknanya faktor kamu nak bercinta dengan Allah, Quran yang tam. Yang kedua, tajarrud anid dunya. Tajarrud, bagaimana kamu nak cinta pada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ni? Tajarrud anid dunya. Tajarrud ni maknanya kamu mengosongkan diri kamu daripada urusan dunia, baru kamu boleh rasa cinta pada Allah. Selagi mana kamu tak ada tajarrud, tajarrud ni maknanya perasaan ikatan kita, lekatkan diri kita dengan akhirat. Kita mula kosong, lapang je. Jiwa kita tak ada dengan dunia, baru kamu boleh rasa cinta pada Allah. Cinta maksudnya apa dia? Jangan ada rasa cinta kepada isteri kamu, suami kamu, anak-anak kamu, harta benda kamu, kemudian rumah tangga kamu. Maknanya semua yang kamu cinta tadi kamu putus. Dengan hubungan dengan mereka, barulah kamu boleh tak cinta kamu pada Allah. Ha, tu sampai peringkat demikian. Kalau kamu ni rasa Allah sayanglah pada rumah, tak pergi masjid kamu. Tak pergi masjid. Alah sayanglah pada isteri, tak datang sembahyang berjemaah. Kenapa? Isteri duduk kat rumah seorang-seorang. Isteri duduk kat rumah seorang-seorang, tak ada orang nak teman. Padahal dia memang malas. Nak sebutnya gambaran ni kerana kamu tak boleh kosong lagi diri kamu dengan dunia. Sebab tu benda yang paling utama, yang kedua, faktor yang kedua, nak cinta pada akhirat, tajarrud anid dunia. Tajarrud anid dunia maknanya kamu kena buang, putuskan semua rasa kasih dan sayang terhadap yang disebut dengan dunia, barulah kamu dapat rasa cinta kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faktor kedua ini, tidak terlalu berkeinginan terhadap kehidupan dunia dan sentiasa bersikap zuhud, bersikap memadai. Zuhud bukannya zuhud ni pakai compang-camping tu, tak. Bukan zuhud, zuhud dalam keadaan yang kita, dalam keadaan yang kita ni naik jalan kaki je nak pergi masjid begitu, tak. Zuhud, zuhud ni maknanya kamu guna seluruh nikmat yang Allah kurniakan pada kamu untuk mentaati perintah Allah. Itu tanda kamu zuhud. Kamu ada 100, kamu guna 100 untuk mentaati perintah Allah, tanda kamu zuhud. Ha, itu cara demikian. Kerana Allah bagi nikmat pada orang ni berbeza-beza. Kalau kamu ada 100, kamu guna RM10 untuk taat pada perintah Allah, 90 lagi kamu simpan. Itu bukan zuhud, itu kedekut dia panggil. Kedekut dengan zuhud lain. Ataupun kita ada 100, kita guna dalam konteks 200. Itu bukan zuhud, itu boros. Boros, boros ni di, zuhud ni di antara boros dan juga kedekut. Tengah-tengah tu zuhud. Ha, tu kaedah dalam kita beragama. Kamu zuhud meninggalkan kesenangan duniawi, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang yang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, tunjukkanlah pada saya satu amalan ibadah, kalau saya melakukannya
Allah akan mencintai saya dan juga saya dicintai di segenap manusia ini sendiri. Bijak dia tanya soalan, ya Rasulullah, kamu tolong ajar pada saya satu amalan. Kalau saya buat amalan ni, Allah sayang saya, makhluk manusia pun sayang pada saya. Orang ni tanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Idhab fid dunya yuhibbukallah." Kamu zuhudlah terhadap dunia, kamu akan dicintai di sisi Allah. "Wazhad fi ma indan nas," dan zuhudlah apa yang ada pada manusia, "Yuhibbukan nas." Kamu akan dicintai di sisi manusia. Maknanya kamu tak tamak. Dalam diri kamu ni, kamu rasa zuhud, ya Allah, kamu bagi banyak ni pun alhamdulillah. Dalam hidup kita ni, sentiasa kita ni rasa syukur, alhamdulillah banyak ni. Dalam diri kita, banyak ni yang Allah kurniakan pada kita ni, dia panggil zuhud kitanya. Pada zuhud kita ni, kita rasa berbaloi. Allah bagi ni pun dah banyak sangat dah nikmat pada diri kita. Kita gunakan seluruhnya nikmat ini untuk mentaati perintah Allah. Maka itulah dianggap zuhud pada diri kita. Nah, kalau tidak, peluang zuhud untuk orang yang harta benda banyak tak ada. Kalau kita nampak bahawa zuhud tadi, mestilah tak ada harta. Tak, bukan demikian. Zuhud ni maknanya kamu guna seluruh nikmat yang Allah kurniakan pada kamu untuk mentaati perintah Allah. Itu zuhud. Ramai mana orang yang ada nikmat tapi dia tak guna nikmat itu untuk mentaati perintah Allah. Kita ni Allah bagi kita ni tenaga banyak, tapi kita guna untuk taat pada perintah Allah sikit je dalam hidup kita. Kita semayang berapa lama? 10 minit, 20 minit semayang kita. Tapi cuba kita tengok TV berapa lama? Tengok TV selagi mana tak habis cerita tu 2 jam, 3 jam tak berhenti kita. Maknanya kamu ni tak zuhud. Zuhud ni pada diri kamu kena guna seluruh anggota kamu yang dikurniakan oleh Allah untuk mentaati perintah Allah. Itu zuhud pada diri kamu, konsep dia dipanggil demikian. Manakala dengan manusia, kamu diajar supaya jangan tamak. Tengok orang lain dapat nikmat, rumah dia besar, kita pergi kan rumah kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, Allah besarnya rumah dia. Misal contohnya, kita kata alhamdulillah kitanya, dia dapat nikmat. Walaupun kita tak dapat nikmat itu, tetapi kita rasa syukur kita dapat juga nikmat. Ada juga nikmat. Nah, ini dipanggil zuhud. Zuhud dalam hidup kita. Rumah kita kecil pun tak apa. Misal contohnya. Ataupun jawatan kita kecil pun tak apa. Alhamdulillah ada juga. Ini alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala keadaan yang berlaku dalam hidup kita. Ana sebut banyak kali kan. Kita balik ke rumah penat-penat. Sampai ke rumah cari makanan. Tengok-tengok makanan. Makanan tu, tudung saji tu, angkat tudung saji, tengok tak ada, kosong. Waktu tu kita boleh bertahan tak? Buka-buka tudung saji tu, tengok kosong, bertahan. Ada orang, Allah buat apalah kat rumah ni, dia buat apa, tak masak lagi, tak siap lagi dan sebagainya. Ada orang tak, dia angkat tudung saji, alhamdulillah ada lagi tudung saji ni. Paling-paling tidak ni, maknanya tudung saji ni ada lagi. Gambaran apa dia? Syukur dia pada Allah. Ini benda yang payah kita nak buat. Kadang-kadang kita kan, kita mulut kita keluar terus, buat apa kat rumah? Orang lain sibuk kerja, penat-penat, tak buat apa-apa. Yang tak jaga. Yang jaga tadi, alhamdulillah tak apa. Kita carilah rezeki-rezeki yang ada. Payah dah zaman kita ni kan, tak jumpa dah zaman kita demikian. Kita kadang-kadang tak sempat sampai ke rumah. Kalau lapar, cari kedai mamak je. Kitanya demikian. Balik itu senyum. Orang rumah tanya, dah makan ke bang? Misalnya. Dah makan ke? Entahlah, dia jawab. Entahlah. Dia tanya, ada ke makanan? Dia jawabnya. Maknanya, padahal dia dah makan. Dia dah makan. Rupa-rupanya dia makan seorang-seorang kat kedai. Tak zuhud langsung dia panggil. Ini contohlah kalau bagi suami. Bagi isteri sama juga. Bagi isteri dia belum dia masak, dia makan dulu, kenyang dulu dia, baru dia masak. Sedap dia makan dulu, kenyang-kenyang dulu, lepas tu baru dia masak. Dia masak ala kadar je, yang dia makan bukan main lagi sedap. Ni maknanya gambaran apa dia? Gambaran tak zuhud dia panggil. Salah satu peringkat yang paling agung dalam mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala
adalah ketika dia mengeluarkan kecintaan terhadap dunia daripada dalam hati seseorang. Kalau kita boleh keluar rasa cinta terhadap dunia ni dalam hati kita, tanda kita ni semakin dekat dengan Allah SWT. Kalau ditanya pada anak, apa dia tanda-tanda kita keluarkan cinta dunia terhadap akhirat, salah satu tandanya ialah kita kerap bersedekah. Apabila kita kerap bersedekah, itu tanda kita sedang mengeluarkan dunia daripada hati kita. Kerana nak bersedekah ni tak mudah, Farhan Iskan. Nak menderma ni tak mudah. Nak bagi, bukannya senang. Nak bagi derma. Nak bagi, bukannya sikit 2.6 bilion. Senang kata. Nak bagi. Gambar nak sebutnya. Bukannya mudah kita nak bagi sebanyak tu. Tapi ada juga orang boleh bagi. Allah nikmatnya dia panggil. Nikmatnya sebanyak itu yang diberi. Kita, kalau kita lah 2.6 bilion ni, terfikir kita, siapalah, nak buat apalah kita bagi. Banyak ni. Nak gambarkan tentang sukarnya, tak mudah. Tapi dalam keadaan demikian, ala kita tak payah 2.6 bilion lah kita. Kita nak bagi 2,000. Kita kata, nak bagi 20,000. Nak bagi 200,000. Senang. Lagi susah, susah. Dalam hidup kita, semakin kita berfikir, Allah banyaknya, banyaknya. Kita fikir demikian. Sebanyak ni kita nak dapat macam manalah dalam hidup kita. Pada diri kita. Sebab tu kalau kita ajar pada diri kita ni, didik diri kita. Didik pada diri kita ni untuk sentiasa menderma. Ada je peluang bagi, walaupun sikit. Tetapi bidawamiha, berterusan. Biar berterusan, bagi-bagi. Ada peluang je. Dan kita ajar pada diri kita ni. Dengar je orang perlu minta derma, kita bagi. Ada je peluang untuk tu, bagi. Walaupun sikit. Dengan tujuan apa dia? Biar kekal, konsisten. Akhirnya terkeluar perasaan cinta pada harta benda, cinta kepada yang tersebut, itu semakin hilang, semakin hilang. Satu tanda orang yang mula mencintai akhirat, dia rajin derma. Yang kedua, dia rajin ajak jemputan orang makan. Jemput makan. Kita kan jemput orang makan kat rumah. Senang ke susah? Susah. Cuba perhati rumah tangga kita. Bila kita buat jamuan makan, nak buat open house pun bayar. Rumah terbuka pun bayar. Kenapa? Kerana penat. Kita kata penat, Ustaz. Nak kemaskan rumah, kemudian sebelum orang datang, kita kena kemas. Nak kemas rumah kita. Kemudian orang datang, kemas juga. Kemudian lepas pada orang balik, kena kemas pula. Tiga kali kena kemas. Tiga kali kita kemas, kita kata, alah susahlah demikian. Senang ke kita nak buat jamuan? Susah. Kalau kita rajin buat jamuan, maknanya rumah tangga kita ni bukan untuk kita seorang, satu keluarga. Tetapi rumah tangga kita ini dimiliki oleh orang lain sama menumpang kemeriahan hidup dalam rumah tangga kita. Sebab tu anak puji orang yang buat open house baru ni kan. Buat rumah terbuka ni, anak kata bagus, ni amalan yang bagus. Tetapi jangan sampai terganggulah. Terganggu orang puasa sunat 6 dan sebagainya. Kita buat malam ke, kita buat ruang-ruang yang lain, ataupun kita nak jemput orang yang datang tadi, mestilah sudah puasa sunat 6. Kita sebut demikian. Kita sebut demikian. Maknanya dengan tujuan nak suruh kita galakkan orang puasa sunat 6 tadi. Tetapi jamuan itu digalakkan dalam Islam. Ya, Islam galakkan kita buat jamuan. Wa yut'imuna at'am ala dalam ayat yang dalam Al-Quran Karim Allah cerita, kamu sentiasa rajin bagi makan pada orang-orang ni sendiri. Bagi makan ni satu benda yang anak perhati guru-guru anak memang demikian. Kita ni ya, cuma anak ni tak jadi demikian. Tak jadi, kita nak buat makan. Nak buat makan tu kita kena spend masa. Kita kena peruntukkan masa kita. Kita kena buat banyak tenaga yang kita buat. Tapi guru-guru anak ingat, hari Jumaat, pagi Jumaat, dia siap je kuliah subuh. Siap kuliah subuh. Allah ya rahmat Tok Guni Aziz. Waktu mana anda belajar dengan dia. Siap lepas sembahyang subuh, dia announce tu. Dia buat pengumuman. Semua ya, jemput makan sarapan kat atas rumah dia sebut. Satu masjid turun, pergi kat rumah dia. Makan semua. Lepas sembahyang subuh, datang makan. Datang makan, makan biasa je. Nasi belauk, beli nasi bungkus tu. Kemudian makan ramai-ramai. Dia buat demikian. Budaya yang dia buat tu, kemudian anak kecil-kecil lagi anak ingat, ada je jamuan, kejap-kejap jamuan makan, kejap-kejap jamuan makan, ada je
kenduri, panggil orang, panggil. Dan Nana pernah rebah motor lah, ada lagi tanda kesan. Bila dia, dia suruh anak malam tu, dia dia sebut pada anak, pergi jemput orang Telaga Batu ni, dia sebut. Dia dia panggil anak, Mat, dia kata, Mat, pergi malam ni jemput orang Telaga Batu, dia kata. Orang di kampung Telaga Batu tu mari jemput makan untuk esok, dia sebut. Anak pergi pinjam skuter pakcik anak, pergi pinjam tu, kemudian tak nampak lopak dalam. Rebah tu putus, bunyi macam putus. Putus exhaust ni. Putus exhaust, laju anak dengan sepupu anak. Nak sebutnya, satu kampung keluar malam tu. Tengok darah je, tangan kita ni. Lepas tu balik, hantar balik motor skuter pakcik itu. Pakcik tu pula garang. Pakcik ni garang. Letak senyap-senyap je kita letak. Letak. Tapi besok dia start enjin motor. Dia start enjin motor tu bunyi dong 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 dong. Dia bunyi tu cari tu Hana ni. Okay. Nak sebutnya, Allah yarham, Allah yarham Tok Guru ni kerap buat kenduri. Kenduri makan ni sentiasa ada. Kejap-kejap kita kata sempena apa? Tak ada, jemput orang makan. Jemput orang makan. Kenapa? Memang itu satu cara untuk nak suruh kita ni rasa zuhud terhadap dunia dan cinta pada akhirat. Ha, kita pun sama. Anak-anak sebut, kita ni biar demikian. Rajin buat jamuan, panggil jiran-jiran kita. Ataupun kita agih-agihkan. Tak ada sebab pun. Orang tanya sebab apa ni? Tak ada pun, saya saja nak buat, nak, biar dapat pahala dalam hidup kita. Hmm, kita ni tunggu kenduri kahwin, baru nak ajak orang. Itu pun salam berkaut, dia panggil. Nak sebutnya kita ni. Kemudian kitanya, waktu bila kita nak buat jamuan makan? Kita tak, kadang-kadang kita kata tak ada sebab. Tak. Memang Islam suruh buat jamuan makan. Kenapa? Nak suruh kamu rasa. Rumah kita ni bukan rumah kita seorang. Tetapi dimiliki dan dirasai nikmatnya oleh orang-orang miskin dan sebagainya. Dia datang. Waktu mana dia datang tu dia tengok rumah kita. Allah, Alhamdulillah rumah. Dia beri nikmat. Dia pun baca doa. Orang-orang yang susah ni, anak-anak yatim. Kita panggil anak-anak yatim makan. Panggil pelajar-pelajar tahfiz makan. Kita buat jamuan dan sebagainya. Semua tu akan mendatangkan pahala-pahala dan kita mula menjadi zuhud terhadap dunia dan kita mula cinta pada akhirat Allah. Kita ingat kan ayat Quran sebut, Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Kamu tahu siapa yang pendusta agama? Allah tanya. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Orang yang tak peduli pada anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang tak bagi makan pada orang-orang miskin. Orang miskin ni ramai. Perhaniskan tengok sekarang, kalau perhaniskan nak tengok orang miskin di tempat kita ni, pergi ke coket. Orang gelandangan. Gelandangan kan. Malam-malam, ya Allah, baru-baru ni waktu mana kita pergi buat jamuan. Panggil apa ni, majlis berbuka puasa. Ramai yang datang. Anak terkejut tengok. Allah ramainya. Di waktu mana kita bagi-bagi makanan tu, terima kasih ya Ustaz, terima kasih ya Ustaz. Yeah. Nak sebutnya, ramai orang. Rupa-rupanya gelandangan-gelandangan kita tidur bawah jambatan. Sampai peringkat ada kan, dulu kan kecoh di negara kita ni. Bila ada kitchen, apa dia? Yang masak. Yang masak bagi makan, bagi makan. Dan di negara kita ni, kecoh. Gereja telah bagi makan pada orang Islam pada setiap hari Jumaat. Pukul 12:30 dia buat makanan, dia bagi makan pada orang Islam. Bagi makan, makan pada orang Islam. Kenapa kita tak buat? Padahal kita ramai di kalangan kita yang dalam keadaan susah, yang memerlukan makanan ini sendiri, tiba-tiba kita biarkan dan biarkan benda demikian. Ajak orang makan, ajak dalam kehidupan kita. Maka tatkala dia mengeluarkan salah satu peringkat paling agung, kita boleh keluarkan demikian dunia daripada hati kita. Maka tatkala dia mengeluarkan kecintaannya terhadap dunia daripada dalam hatinya dan menggantikan dengan kecintaan pada Allah semata-mata, nescaya Allah akan mencintainya. Kita dah mula keluar. Itu tanda kita keluar tu. Kita bagi makan, kemudian kita sediakan pakaian. Selain daripada itulah, anda sebut tadi ada 2-3 benda. Tanda cinta, rajin derma. Rajin derma. Kemudian anda cinta kita pada akhirat ni, kita dah mula bagi makan, ajak orang makan. Kemudian lepas pada itu, cari pakaian, beli pakaian-pakaian untuk orang Islam. Bagi-bagi pada mereka. Ini tanda-tanda kita lah, kebaikan-kebaikan.
duit-duit fidyah tu kita beli beras, bagi pada orang yang miskin dan sebagainya. Perhatikan, beras 10 kilo je kita bagi, berebut. Pengalaman anak-anak beras fidyah ni, Allah kadang-kadang sampai ada orang yang tak dapat tu masam muka dengan kita. Masam muka, ustaz bagi pada orang tu je, kami tak dapat, dia sebut. Ha, dia sebut demikian. Kita tak tahu, maklumat tak sampai. Bila maklumat tak sampai, kita bagi kan, jemaah-jemaah ni biasa bagi, jumpa dengan anak ustaz ni, duit fidyah ustaz tolong agih-agihkan, anda beli beras-beras, anda bagi. Waktu mana kita bagi pada orang miskin ni, ada orang miskin terasa hati. Allah dia kata, maknanya pada 10 kilo je beras, dalam 10 kilo yang kita beli tu pun orang nak, maknanya memerlukan sangat. Dalam keadaan keperluan itu, tiba-tiba kita tak agih-agihkan. Ha, yang ni yang satu kesilapan di kalangan kita. Cinta Allah tidak akan dapat diraih kecuali kalau kamu sudah benar-benar menjadi hamba kepadanya. Nak jadi hamba pada dia, bukan hamba lagi pada selain daripada dia. Kita cinta shopping, misal contohnya. Kita cinta kita apa dia, makan. Kita cinta berjalan, leisure dalam hidup kita kan. Berjalan dalam kita melancong. Cinta kita apa dia? Untuk diri kita. Kita tak pernah rasa cinta kita ni untuk apa dia? Untuk mentaati perintah Allah. Macam mana? Kamu buang sikit-sikit. Sikit-sikit benda-benda sedemikian rupa pada diri kamu, kamu gantikan dengan apa dia? Kecintaan kamu pada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Cinta pada Allah. Nescaya Allah akan mencintai kamu. Cinta tidak dapat diraih setelah mana kamu jadi hamba padanya. Penghambaan itu artinya tunduk, kamu patuh, kamu merendah dan kamu menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan dimuliakan dalam perjalanan spiritual, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, perjalanan di malam hari di Masjidil Haram kepada daripada Mekah menuju Masjid Al-Aqsa, selanjutnya naik ke langit sampai Siratul Muntaha, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila al Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengingatkan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Ketika mana Allah tak kala mana hamba Allah Muhammad itu berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diiktiraf sebagai hamba, abdi dipanggil. Perhatikan garis bawah tu, abdi. Abdi itu maknanya jadi hamba pada Allah. Hebatnya kenapa dia? Kerana Rasulullah berjaya mengeluarkan dalam jiwa Rasulullah perasaan hamba pada dunia kepada hamba pada Allah. Lalu Allah intirafkan Rasulullah ni abdi, hambanya. Lamma qama Abdullah. Abdullah tu hamba Allah. Ketika mana Rasulullah berdiri semayang, dia jadi khusyuk ni, yad'uhu kadu, ketika mana dia berdoa dalam semayang dia tu, hampir saja alaihi libada. Hampir saja jin-jin tu tertolak-tolak nak dengar benda apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tertolak-tolak libadah dalam keadaan kerumun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nak dengar benda apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadis kan biasa tak pernah bunyi sak di telinga. Bunyi di telinga ni ataupun seng misalnya contoh. Ada panggil mereka ataupun kita dipanggil nama kita. Ya, kita menjawab. Maknanya apa dia tu? Jin tu. Jin yang memanggil kita. Tapi kita jawab tu, kita tengok tak ada orang pun. Dia panggil jin. Yang ni berlaku zaman Rasulullah. Berlaku zaman Rasulullah. Kadang-kadang kan tak semena-mena meremang je bulu roma. Meremang bulu roma maknanya apa dia? Kehadiran jin. Kehadiran. Sebab tu kita bawa kereta malam-malam. Disebutnya, kita bawa kereta malam-malam ke kenderaan ke, tiba-tiba meremang bulu roma. Meremang je. Maknanya libadah dia panggil. Jin tu kerumun ni kan. Baik, tak ada masalah. Cuma kalau kita rasa gerun, kita ke tepi. Berhenti kat tepi, kemudian baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
La ta'khudhu sinatun wala naum. Bagi sampai habis. Tapi masalah kitanya, kalau lagi tu, lagi tak nak berhenti. Nak suruh berhenti ustaz, tobat tak berhenti. Ha, kita kalau tak nak berhenti, baca je ayat kursi, baca je ayat kursi. Ha, ni dipanggil libadah. Libadah ni maknanya mengerumuni Rasulullah tu sampai tertolak-tolak masing-masingnya nak dengar apa benda yang berlaku yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, sama juga dengan kita lah. Kalau kita kerap sangat tu, ha, ni syaitan, jin-jin, syaitan-syaitan yang mula nak mengganggu kita lah. Ha, kalau kita dengar melibah-libah dekat telinga, bunyi sah-sah bunyi dekat telinga kita ni, sampai kadang-kadang kena tutup gitu. Ha, tu gangguan tu sedang berlaku. Ha, tu kena baca ayat-ayat Quran yang panjang lagi lah untuk nak tahu keadaan apa yang sedang berlaku pada kita. Kalau baca Quran meremang tu sama lah, makhluk jin yang datang duduk dekat dengan kita nak dengar benda apa yang kita baca. Bagus tak jadi masalah? Jangan rasa takut. Jangan rasa takut lah. Bahkan dia akan menjadikan kebaikan pada kita. Kadang-kadang ayat-ayat yang kita baca tu mengena pada mereka. Kena. Macam kita lah kadang-kadang tersentuh. Jiwa kita ni tersentuh dengan bacaan. Kita tak faham pun. Tapi kena ayat-ayat tertentu tersentuh. Ha, tersentuh tu maknanya jiwa kita lah. Kita ni pula kita tengah baca Quran tiba-tiba meremang je. Ha, tu tanda kehadiran makhluk jin. Duduk bersama dengan kita. Biasa ya. Baca. Kita pun jawab pada dia. Duduk diam-diam ya. Tenang kita. Ha, tu cara mudahnya kita. Ha. Dan anak pun jawab betul juga ni. Jawab. Nak sebutnya memang keadaan itu berlaku pada kita. Tak apa. Tak jadi masalah. Tak ada apa-apa pun. Tak pernah lagi dalam sejarah orang mati kerana kena cekik pada jin. Tak ada. Jadi kita pun baca. Relax je. Dia pun dengar ayat-ayat Quran. Dan kadang-kadang kita dia dengar ayat Quran tersebut menjadikan dia semakin Muslim, menjadikan semakin dia sebagai seorang mukmin. Itu jadi demikian. Ada beberapa kali dah di masjid negeri tu, di masjid negeri kedengaran orang bagi salam pada anak. Anak lepas pada kuliah dan sebagainya datang dengan bagi salam. Kita paling tak ada. Tak ada di masjid negeri lah terutamanya. Lepas tu bila kita pergi berubat balik, dia kata dalam ada seorang pensyarah tersebut, pensyarah UiTM. Dia kata, "Ustaz," dia kata, saya yang bagi salam pada ustaz tu." Dia sebut dalam, bukan pensyarah tersebut, makhluk jin tu cakap. Makhluk jin tu dia kata, "Saya memang tinggal dekat masjid negeri," dia kata. "Saya dengar kuliah ustaz tiap-tiap hari kami," dia sebut. Ha. Tu dia sebut tu waktu mana kita baca ayat Quran dia tak sedar. Tak sedar tu kita interaksi. Interaksi dalam tu badan tersebut, dia kata, ustaz biasa kan dengan bagi salam, sayalah bagi salam tu. Ada jin perempuan tu, dia kisahnya yang berlaku pada hamba Allah ini, dia pelik, rumah dia kedengaran budak berlari-berlari, ada seorang pensyarah UiTM, kemudian dia kedengaran budak berlari, kemudian anak kecil dia ni ketawa, anak kecil dia ni suka main, dia sebut ada kawan dia main. Tapi dalam keadaan demikian, bila dia pun jadi marah, dia jadi tak menentu. Jadi akhirnya suami dia jemput anak, minta baca ayat Quran dan sebagainya. Anak baca. Kemudian kali yang pertama tak rasa apa-apa, kali yang ketiga baru dapat kesan ada benda dan boleh interaksi dengan tu badan dia. Bila interaksi tersebut, dia sebut dia jin daripada Terengganu. Daripada Terengganu lagi. Dia kata orang ni telah pernah pergi ke Terengganu. Dan dianya waktu tu dia diperkosa. Jin itu diperkosa. Jin perempuan. Jin perempuan itu diperkosa oleh jin-jin yang jahat. Kosa dia dan dia mengandung. Dia mengandung. Betulannya perempuan ni pun mengandung. Pensyarah tu pun mengandung. Jadi mengandung dia kata, waktu mana melahir tu, dia dapat anak lelaki. Jin tu dapat anak lelaki. Yang anak dia ni anak perempuan. Anak yang perempuan ni, orang ni dapat anak lelaki. Jin tu anak perempuan. Dan dua orang ni main. Dia main. Malam-malam main. Main dia jadi kembar dia. Sama-sama. Jadi dia kata dia mengikut. Anak kata, kamu Islam ke kafir? Dia kata, saya kafir. Saya tidak Islam. Anak kata, kamu masuk Islam lah. Masuk Islam. Masuk Islam, ajar dia masuk Islam. Dia mengucap. Kemudian dia dengan anak-anak dia. Anak dia perempuan. Anak letak nama dia Fatimah. Kemudian anak dia, anak letak nama Aisyah. Anak sebut demikian. Lepas tu anak arahkan dia pergi masjid negeri.
Kata kamu pergi masjid negeri, pergi sekarang. Malam, lebih kurang pukul 10:30. Anak kata pergi tengok dekat mimbar tu ada apa. Dia sebutlah, mimbar dah tutup, dah gelap dah, dan masjid dah gelap dah. Dia sebut tak ada apa-apa, ada jaga. Dia sebut nama jaga, sekian-sekian-sekian dia sebut. Dia sebut benda demikian. Anak kata, kamu duduk kat situ lah, kamu belajar kat situ. Duduk belajar kat situ. Kemudian dia duduk. Dia pun pergi. Lepas tu sedarlah, elok je. Lepas tak lama, sakit kembali. Sakit kembali, orang ni. Hamba Allah ni, dan Nana pun dipanggil lagi oleh suami ni. Bila Nana baca, rupa-rupa dia balik semula. Dia masuk balik. Dan dia sebut, saya dengar kuliah ustaz. Tiap-tiap hari kami tu dia sebut. Tu cerita je. Tu jadi demikian. Kadang-kadang dia kata dengar. Dia kata tengah-tengah, di antara orang lelaki dengan perempuan tu, situ kawasan makhluk jin duduk. Jadi sebut. Jangan duduk pula kawasan itu. Dan lepas pada ni, tak berani pula pergi duduk. Tapi tak ada apa-apa pun. Mereka belajar. Belajar macam kita ni. Makhluk jin belajar ke? Belajar. Belajar. Yang tak nak belajar manusia je degil. Kadang-kadang boleh jadi dia lebih ramai daripada kita. Cuma kita tak nampak. Allah jadikan demikian. Ini yang diceritakan dalam Al-Quran ni. Mereka bertolak-tolak nak dengar dengan daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca itu sendiri. Makhluk jin dan surah jin dipanggil. Orang tanya ada ke? Memang kita tak nampak. Orang tanya pada anak, ustaz, ustaz nampak ke? Anak tak nampak. Tapi kita boleh rasa. Rasa kehadiran dia. Melalui mana? Melalui tadilah. Kedengaran di telinga, kedengaran di apa dia, meremang bulu roma. Dan benda-benda ni memang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Kalau ada orang kata dia nampak, dia sebahagian di kalangan makhluk jin tu sebenarnya. Tak ada orang nampak. Kalau dia nampak juga, tanda dia sakit. Sedang mengalami kesakitan. Kerana Allah jadikan innahu yarakum wa qabilahu min haitsu la tarawnahum. Kerana sesungguhnya jin itu nampak kamu, kamu tak nampak mereka. Allah jadikan demikian. Kejadianlah. Dia panggil. Ini kita cerita mengenai jin ni kerana surah jin lah. Yang Allah nak iktirafkan Rasulullah ni hamba dia. Hebatnya sampai peringkat makhluk jin tu bertolak-tolak nak mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadu yakununa alaihi libada. Cara dia sebut. Bila hampir saja jin-jin itu saling tolak menolak untuk mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mendengar. Kan pernah Rasulullah di Mekah kan, sekarang dah habis dah, kena runtuh dah masjid jin. Masjid jin tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi kuliah dekat jin. Buat kuliah dekat jin ini. Kemudian Rasulullah sahabat nak ikut. Rasulullah kata boleh nak ikut. Tapi kamu jangan, kamunya kena ikut sampai sini. Sampai satu tempat, Rasulullah garis bulat je. Rasulullah bulat, Rasulullah kata kamu duduk dalam ni, jangan ke mana-mana. Rasulullah buat garis bulat begitu, kemudian duduk sini. Rasulullah pesan, kalau jin datang ganggu kamu, tanya soalan-soalan pada kamu, kamu jangan jawab. Kamu jangan cakap banyak. Nanti kan kamu tak berupaya untuk nak menahan daripada mereka ini sendiri. Rasulullah pesan demikian. Jin ni dia suka cakap banyak. Orang suka cakap banyak tu adik-adik jin tu. Dia cakap. Rasulullah kata, kamu jangan layan dia. Rasulullah sebut demikian. Dan itu pun yang berlaku pada, anda ingat Anas bin Malik ke Abdullah bin Zubair. Begitulah. Sahabat yang mengikut Rasulullah untuk Rasulullah pergi kuliah. Sehingga turunnya surah jin ini sendiri. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Kamu cerita satu peristiwa Rasulullah pergi, Rasulullah semayang dalam kebun itu, tiba-tiba puak-puak jin datang kerumun Rasulullah, dengar sami'na qur'anan ajaba, kami dengar satu ayat Quran yang penuh takjub. Suatu sampai hari ni kalau kita baca ayat Quran pada orang sakit, jin-jin yang jahat ni mengelupur, dia bergerak ni. Perhatikan perhati, kita baca je ayat Quran. Kalau dah rajin sikit pergi tengok di komplek Tibu Nabawi tu. Tengok kita kadang-kadang baca a'udzubillah, bam, rebah teruslah. Kadang-kadang tengok muka anak, tengok jatuh semua. Tak sempat apa-apa lagi. Ada yang macam-macam gayalah PR yang mereka buat. Ni siapa ni? Ni Ustaz Dasuki ni, Ustaz Dasuki. Tak nak esok. Tak nak terus dia ni. Ni ada orang-orang yang memang dikenali. Kadang-kadang sebut nama Harun Din, misal contohnya. Jin kenal. Bahaya dia sebut. Bahaya, orang ni memang garang dia sebut demikian.
Ha, ni maknanya ada di kalangan-kalangan mereka yang sudah mengenali orang-orang salih ini sendiri. Ha, ni maknanya gambaran kita pun punca daripada mana? Allah bagi melalui ayat-ayat Quran. Sebab tu kita ni jangan takut yang bimbang. Benda yang yang Allah jadikan perjalanan hidup kita melalui benda-benda yang sedemikian rupa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perihal turunnya wahyu ini. Turunnya wahyu, tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdi, sekali lagi. Maha suci Allah yang telah menurunkan al-furqan. Al-furqan pada siapa? Ala abdi, kepada hamba-Nya. Diiktiraf hamba tu hebat. Maknanya kalau Allah mengiktiraf kita ni hamba, maknanya kita tajarrud ani dunia. Kita dah tak ada dah dunia dalam hidup kita. Yang besarnya kita ni ialah Allah dalam hidup kita. Segala sesuatu Allah, untuk Allah. Segala benda kita buat lillah, lillah, lillah. Ha, tu dia panggil demikian. Liyakuna lil alamin nadhira, dengan tujuan bagi peringatan pada seluruh alam, sama ada makhluk jin dan juga manusia itu sendiri. InsyaAllah kita sambung akan datang nantilah dalam ayat ni tentang mengitajarrud anid dunia, insyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bainan qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, boleh tak duit anak buat akikah anak tersebut? Boleh lah, sebab duit dia. Duit dia boleh kita ambil pun. Kalau kita bagi duit kita, itu tanda sedekah kita. Sedekah kita. Kalau dia duit dia, orang kan bayi baru lahir tu, orang datang bagi hadiah duit. Bagi hadiah, kita pun kutip-kutip-kutip buat duit akikah. Boleh, boleh. Kerana hak dia untuk diakikahkan, dia panggil mungkin. Kitanya nak buat, anak nak sebut pun, kita ni nak buat ibadah korban lah. Ibadah korban dalam, dan ibadah korban ni harga lembu tu memang mahal lah. Sampai peringkat 650 ada orang buat. Sampai peringkat 750, mahal sungguh. Ada 6, buat sampai berapa? 600. Masjid, ada setengah masjid buat sampai macam-macam gaya lah. 750 pun ada. Satu bahagian sekarang. Perhaniskan, kalau perhaniskan anaknya buat dalam 450, 550. Yang kalau jemaah yang ada nak niat untuk nak buat ibadah korban ke, akikah ke dan sebagainya, bagi awal-awal seminggu sebelum raya, insyaAllah kita nak gabungkan bahagian-bahagian tadi, insyaAllah. Supaya cukup bahagian lah, insyaAllah. Kalau tak cukup tu, biasanya anak akan ambil duit anak lah. Anak akan masukkan untuk nak cukupkan bahagian tadi, insyaAllah. Allah Allah.